Ucup pengen punya sepeda dong. Lah, bakal apaan sih Cup? Kan Ucup belum bisa naik sepeda. Kan bisa belajar, Pak. Soalnya enak kalau punya sepeda. Mau ke warungnya Babacang bisa cepet. Mau ke pasar jemput Bapak bisa. Mau main juga gampang, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Bapak kerja dulu ya. Kagak enak kalau telat. Terus sepedanya gimana, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak Sanip? Kagak kenapa-napa. Ini mau dinas. Main bye-bye ya. Cup, Bapak jalan ya. Dah, apa jadi dimari lagi ya? Lah, tragedi ini mah. Kesana aja, Pak, kalau mau ke pasar. Iya. Ngapa jadi keder gini ya? Ya, jalan dulu ah. Ucup, kamu kenapa? Enggak kok, Kak. Ucup enggak kenapa-kenapa. Kok sedih gitu kelihatannya? Siapa bilang? Kita kan enggak boleh sedih, Kak. Kalau sedih ntar kita jadi lemah. Kalau mau sedih jangan terlalu sedih. Biar kita bisa tetap kuat. Kalau kita bisa tetap kuat, kita bisa ngadepin apa aja, Kak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Mau kemana, Cup? Mau nemenin Bapak di pasar, Kak. Kasian Bapak. Oh, oke. Ada yang aneh dari Ucup. Nggak biasanya Ucup kayak gitu. Iya sih, Dit. Ayo, Din. Kalimei. Ucup. Kenapa, Cup? Bang Jarwo sama Bang Sopo kemana, Kak? Lagi nganterin pesenan, Cup. Oh, kalau nganterin pesenan gitu, dapat uang kan, Kak? Kenapa emangnya, Cup? Ya, Cup. Lo orang mau bantuin Jarwo, ha? Enggak sih, Pak. Nah, terus? Ucup kan pengen punya sepeda. Boleh kan kalau Ucup juga ikutan nganterin barang? Adit, kalau mau punya sepeda, pakai aja punya aku dulu, Cup. Gak apa-apa kok. Nah, bagus itu, Dit. Esai ya. Tapi Ucup emang udah bisa naik sepeda. Belum sih, Kak. Tapi kan kalau udah punya sepeda, ntar juga bisa naik sepeda. Kita ke taman yuk, Cup. Belajar naik sepeda. Kalime ikut deh. Ayo! Asik! Ucup belajar sepeda! Susah nih. Kasian Ucup, Dit. Belum sampai kakinya. Ucup. Kalime pegangin sepedanya ya. Ucup duduk ya. Oke, Kak. Bismillah. Nah, sekarang coba kakinya ke pedal sepeda, Cup. Ya. Dikit lagi, Kak. Masih belum nyampe kaki Ucup. Gak apa-apa, Cup. Ntar kan pedalnya muter. Tinggal Ucup kayu nanti pedalnya kalau udah jalan. Coba, Cup. Tapi, Dit, ntar kalau Ucup jatuh gimana? Kasian Ucup, Dit. Tenang, Kak Denis. Kalau jatuh, ntar Ucup bangun lagi. Kita mulai ya, Cup. Bismillah. Bismillah. Ayo, goes, Cup. Jaga keseimbangannya. Ayo, Cup. Kamu pasti bisa. Nanti, Cup. Kamu lancarin aja dulu. Udah kali, Mei. Ucup udah bisa beneran nih. Beneran ya, Cup? Iya, Kak Adit. Hati-hati, Cup. Pelan-pelan. Awas. Kak Adit, kali, Mei. Tolongin. Ayo, Kak. Dorong lagi, Kak. Dorongnya yang kenceng ya, Kak. Biar Ucup bisa seimbang, Kak. Siap ya, Cup? Siap. 1, 2, 3. Bismillah. Cup, hati-hati.
Awas, Cup. Pegang stangnya yang benar, Cup. Jaga keseimbangan. Tapi, Nip, yang penting niat sama usaha ente. Insya Allah, ente bisa ngasihin sepeda buat Ucup. Iya sih, Pak Haji. Tapi kan, sendiri harga sepeda sekarang berapa? Mana cukup buat beliin sepeda Ucup? Ente yakin kagak sama Allah, Nip? Ya, yakin, Pak Haji. Nah, itu dia. Ayo, Pak. Satu lagi nih. Bersyukur. Yuk, Anda jalan duluan ya. Iya, Pak Haji. Siap, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejar Ucup, Pak. Ayo. Yuk, tungguin Bapak apa? Yuk. Lah, bocah ngajak udak-udakan.